Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Selamat lahirnya dan bahagia batinnya. Guru penggerak adalah guru yang menjadi agen-agen perubahan baik pada konsep, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pengajaran dengan satu tujuan yaitu merdeka belajar, pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid. Perubahan ini meliputi lingkungan sekolah, suasana kelas, proses KBM kegiatan belajar mengajar, dan peran serta orang tua dan lingkungan. Perubahan di lingkungan sekolah meliputi menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, kemudian memastikan tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Perubahan kelas meliputi suasana kelas yang demokratis, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Perubahan kegiatan belajar mengajar, bagaimana terciptanya suasana belajar yang berpusat kepada anak, serta guru menjadi fasilitator atau pamong. Guru memilih metode dan pendekatan yang dapat menciptakan hal tersebut. Perubahan peran serta orang tua menciptakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat, memotivasi keterlibatan orang tua dalam pembentukan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila selama di rumah serta pengawasan di lingkungan masyarakat. Kemudian keterlibatan orang tua dalam proses kemajuan sekolah lebih ditingkatkan. Guru penggerak memegang prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, menjadi teladan, menjadi motivator serta mendorong murid agar tetap semangat belajar serta menuju generasi emas dengan cara merdeka belajar. Demikian video nilai dan karakter guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.